Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Nah, kali ini aku sendirian. Kenapa aku sendirian? Kalian pasti udah lihat di judul dan thumbnail. Karena hari ini aku mau membuat lukisan lagi pakai meses di roti tawar. Karena banyak banget sebelumnya tuh yang komen, ih kok bagusan Kinopi sih daripada yang punya konten, yang punya channel, yang punya ide gitu. Kalian tau gak nyesek di hati? Gimana ya, itu tuh ini yang lo guys, kreativitasku. Jadi ya, ya tapi ya terserah kalian sih, kalian kan yang menonton ya, kalian juga wajib menilai sih ya. Tapi kali ini aku akan membuat lagi tapi tanpa si Nopi ataupun si Zahra, karena hari ini aku gak mau disaingin oleh dua orang tersebut. Nanti kalian komen lagi, kebagusan itu daripada yang punya channel gitu. Nah, kita tidur deh bang. Oke, jadi meskipun aku gak sama si Nopi, tapi kali ini kayaknya dia yang akan mencarikan gambarnya. Karena sempat waktu itu aku udah nyari, cuman fotonya tuh hilang. Dan aku tuh mau nyari lagi tuh sinyalnya tuh gak mendukung gitu loh guys. Jadi aku nyuruh dia untuk dia yang nyariin gitu. Jadi di sini aku udah nyiapin ini roti. Silau banget. Jatuh. Nah, roti tawar. Kalau kemarin di video kemarin aku pakai piring warna coklat, mungkin itu juga bisa mempengaruhi warnanya, jadinya kayak kurang terang gitu. Karena kemarin itu yang pakai piring kuning, piring putih itu cuma si Nopi. Aku sama Zara pakai coklat. Tapi atau mungkin memang kelihatannya gambar aku yang kurang menarik, atau gara-gara piringnya. Nah, aku juga nggak tahu. Tapi selagi kita nunggu si Nopi nyariin fotonya, nyariin contohnya, jadi kita langsung aja buat memberikan sebuah inian ke rotinya. Jadi aku juga udah nyiapin aksesoris. Ini sedikit karena aku pikir aku cuma sendirian dan mungkin nggak membutuhkan banyak mixes gitu. Jadi kita kasih blueberry. Apa sih ini, blueberry apa ya sih mas? Apaan? Aku juga nggak tahu. Pokoknya kita langsung aja olesin ke atas rotinya biar dia itu melekat. Dan di sini juga pakai ini tusuk sate dan sendok untuk meratakannya guys. Mari kita kasih, kita ratakan. Ya ampun, aku sempat down banget melihat komen-komen kalian. Mungkin nggak komen di YouTube-nya, tapi kebanyakan yang DM. Karena aku sempat juga jadiin Insta Story. Terus, ya ampun, bagus banget punya Nopi, meninggoy. Sampai mau meninggoy. Apaan meninggoy? Emosi dong saya. Oke, nggak apa-apa, nggak perlu emosi karena hari ini nggak ada mereka semua, nggak ada Zenopi, nggak ada Sejarah, jadi kita buat sendirian, jadi nggak ada yang bisa nyaingin. Kalau bagus bagus, kalau misalkan jelek ya udah takdirnya. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe sekarang juga, karena hari Senin mulai harga mulai naik. Dikira Shopee, dikira jualan dari All Shop. Promo guys, cuma hari ini doang gitu kan. Dah rata kanan rata kiri. Nah udah rata nih, udah terinian, diolesin. Kalian nggak bisa lihat ya guys ya. Mendung sekali. Nah, udah gini.
Kalian tahu ini di pojokan? Ya, ngapain coba di pojokan? Kita tunggu dulu dari Lopi. Oke guys, karena dia belum menemukan gimana gambar-gambar yang paling bagus, yang paling mudah buat aku, dia malah menemukan gambar pegunungan, rumah yang berwarna-warna, bermacam-macam warna mesisnya, ada putih, ada merah, ada hitam. Dan sedangkan saya di sini hanya mempunyai coklat. Nggak tahu gimana, pokoknya dia masih nyari lagi. Dan aku mempunyai ide. Jadi kita akan memulai duluan. Nanti kalau misalkan aku udah selesai dan dia mendapatkan ide yang mudah menurut aku, kita akan buat lagi. Ada orang ya? Gitu. Jadi aku punya ide dan kita langsung buat aja. Kita akan membuat bunga. Tapi gak tahu sih ini akan berhasil atau enggak. Nih, kayak di video sampingnya. Dia tuh ditempelin di sini dulu. Abis itu pakai ini. Karena aku gak mempunyai itu guys, apa namanya, pinset. Aku gak tahu sih ini. Ini memerlukan ketelitian yang benar-benar. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton video aku dan mendengarkan suara-suara kayak berisik, dimaklum ya, pedesaan. Tetangga di sini deket-deket guys. Rumahnya cuma sama-sama, ini cuma 5 langkah. Ada tuh kan lagu. Ya, pacarku memang dekat. Nah itu aku pengen gitu kan, punya pacar dekat gitu kan. Cuma 5 langkah dari rumah. Tapi tuh gak bisa guys. Yang dekat-dekat sini tuh semuanya tuh anaknya masih kecil-kecil semua guys. Masih 3 tahun. Betulan. Masa iya aku mau sama yang 3 tahun. Aku belum minder besar, udah tua dong. Oke, di sini double dua, kita double dua. Ada suara kambing guys, kalian dengar gak? Ini tuh memerlukan ketelitian yang sungguh. Jadi kalian tuh gak usah komen, ini sekolah lama banget gitu. Ini aku sedang berusaha guys. Jadi berat doang. Jadi pas lengkungan gitu terus dapet yang melengkung, bagus banget. Pas aku takut sih ini gak jadi. Ini malah tambah jelek dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi kalian bully aku lagi. Gak boleh bully guys. Bismillah jadi. Oh ya, kalian setuju gak kalau misalkan aku bikin kayak videonya Siska itu loh, Siska Kol. Siska Kol apa Siska? So, siapa sih namanya? Ya. Oke, hari ini kita lagi masak cek. Gitu loh guys. Itu siapa namanya? Tara guys. Nah sudah jadi sebagian guys. Nah, nanti aku kan muncul lagi guys. Kalian pasti kalau nungguin aku pasti jadi lo guys. Aku mau makan kambing dulu guys. Dah guys.